Untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur, masyarakat Melayu di Kota Medan menggelar bersih keris pusaka atau lebih dikenal dengan sebutan cirus pusaka. Sejumlah anak-anak muda diajak langsung melihat prosesi bersih keris pusaka ini. Untuk pertama kalinya, masyarakat Melayu di Kota Medan melibatkan generasi muda dalam prosesi bersih keris atau yang lebih dikenal dengan sebutan cirus pusaka. Prosesi pembersihan keris pusaka yang disaksikan langsung anak-anak muda digelar di rumah panggung yang berada di halaman belakang Masjid Osmani, Medan Labuhan. Prosesi dimulai dengan melepas gagang keris, kemudian merendamnya dengan air kelapa. Keris kemudian disapu dengan jeruk purut dan selanjutnya dibersihkan dengan menggunakan air bunga, lalu diasapi dan diakhiri dengan memberi minyak. Kepada sejumlah anak-anak muda yang menyaksikan, panitia acara menjelaskan tujuan pembersihan keris pusaka. Selain itu, peserta juga diberitahu manfaat dari setiap bahan yang digunakan hanya untuk menjaga kelestarian benda pusaka yang ada. Ketua panitia menjelaskan bahwa pentingnya generasi muda Melayu mengenal adat dan budaya Melayu agar tidak hilang atau punah seiring zaman. Kegiatan ini bisa dikatakan kegiatan yang pertama kali ya diadakan secara bersamaan atau besar seperti ini. Dan untuk harapan kami sendiri bahwasannya dengan kegiatan ini semoga menjadi edukasi bagi generasi muda atau di adik-adik di bawah kami untuk lebih mencintai pusaka-pusaka leluhur yang mana itu merupakan satu peninggalan yang adiluhung. Sebenarnya kalau untuk menjurus pusaka atau mencuci pusaka itu sendiri tidak terkait dengan hal klenik ataupun magis ya. Itu kalau untuk dengan bunga-bunga yang digunakan karena bunga-bunga tersebut mengandung bahan-bahan aktif yang sangat baik untuk logam ya seperti. Salah seorang peserta yang mengikuti prosesi ini mengaku sangat senang generasi muda dilibatkan dalam prosesi jurus pusaka. Karena nantinya dapat melestarikan budaya yang telah ada sejak turun-temurun. Kita seperti mengangkat batang yang terendam. Ibaratnya itu ibaratnya adalah mengangkat kebudayaan yang telah lama hilang di masyarakat Sumatera Utara. Nah, kami sebagai anak muda yang ingin sekali menggagas semua itu, kiranya ini menjadi langkah awal kami. Langkah awal kami untuk menjadikan budaya ini, budaya jurus pusaka ini menjadi budaya yang lebih besar lagi dan lebih luas lagi di masyarakat Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.